apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi aspirasi dari seluruh paguyuban, baik dari dukuh, Kasikaur, Carik sampai dengan Lurah, ini bisa terakomodir dengan baik apa yang menjadi tujuan kebersamaan. Sampai tahun 2024, dan tentu saja ini bukan pekerjaan yang mudah, banyak tantangan kedepannya untuk mengakomodir dari seluruh aspirasi dari rekan-rekan pamong sekaluran sekabupaten dan Sleman. Ya. Kemudian harapan ke depan Bapak? Harapan kami adanya kebersamaan, kerjasama yang baik antar semua paguyuban dari seluruh pamong, paguyuban seluruh pamong di Kabupaten Sleman, sehingga apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi aspirasi dari seluruh paguyuban, baik dari dukuh, Kasikaur, Carik sampai dengan Lurah, ini bisa terakomodir dengan baik apa yang menjadi tujuan kebersamaan di dalam sebuah kegotongan royong itu bisa terwujud dengan baik pula. Ya, Bapak kira-kira dalam waktu dekat maupun jangka panjang, program apa yang mau dikerjakan Bapak? Tentu saja karena kita sudah melaksanakan musda luar biasa sore dan hari, program jangka pendek saya adalah melaksanakan kegiatan musyawarah kerja sore dan hari dari seluruh paguyuban yang ada, sehingga akan menentukan gerak langkah kita ke depan sampai tahun 2024 terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan. Tentu saja program-program yang akan dilaksanakan ini sebagai tugas kami di dalam kegiatan di Suruh Dadari, kita menjembatani, mengkomunikasikan, mengelola aspirasi tersebut, tentu juga muaranya adalah untuk kesejahteraan bagi masyarakat. Sidang ini juga kita sertakan aturan main, yaitu tata tertib. Nah, di tata tertib ini semuanya sudah kita serahkan ada di buku itu. Berikut jadwalnya. Halaman 8 itu jadwal Bapak dan sekalian sudah dapat kita pedomani. Saat ini jam 15.06, kemudian pada saat acara pembukaan sidang pleno ini jam 14.50, berarti ada kemunduran 16 menit dari jadwal semula. Selanjutnya, perlu kami pertanyakan kepada peserta sekalian, untuk pengesahan jadwal apakah sudah bisa diterima atau
sudah sesuai dengan jadwal. Topnya sekali Pak. Ngetok tiga kali itu membuka. Ngetok memutus jalan ini satu kali. Ngetok berdiri itu dua kali. Nah, selanjutnya terkait dengan tata tertib. Ini rasanya tidak harus saya baca, itu ada halaman 9 sampai dengan halaman 13. Artinya ada 4 halaman kalau kita pelajari semua. Tetapi intinya adalah nanti yang mendasari yang kuat ada di anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang akan nanti kita putuskan menjadi dasar kita semua. Untuk ini pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian selaku peserta. Untuk tata tertib ini kita baca pasal per pasal atau Bapak sudah berkenan menerima tata tertib ini? Berkenan. Oh, nggih, monggo Bapak, silakan Pak. Terima kasih Pak Kadot dari Cokro Pamungkas. Hak dan kewajiban peserta pada musyawarah daerah luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melayani masyarakat utamanya.